السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita, mengembalikan kepada tubuh kita, arwah kita, setelah Dia mematikan kita. Wa ilaihi nusyur, dan kelak semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, akan dibangkitkan dari kematiannya, digiring ke padang mahsyar untuk diberi balasan atas setiap yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Ana enggak kebayang gimana kajian subuh yang subuhnya sebelum jam 4. Ternyata Allah menggerakkan hati kita. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Jadi kalau kita mau mengetes diri kita, bukan orang lain, maka lihat bagaimana engkau dengan salat subuh dan isya berjamaah di masjid. Kalau ternyata engkau malas, banyak alasan, maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhu. Allah sejatinya yang melakukan tipu daya kepada orang-orang munafik ini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau bangkit mendirikan salat kusala, malas mereka cuma. Yura'una an-nas, cuma setor muka. Hadir ke masjid hanya untuk setor muka, riya. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka semoga Allah menguatkan keimanan kita dan mematikan kita di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Masya Allah, ada apa ini? Ternyata masih banyak orang baik di sini jemaah. Ahibati fillah, tadi malam ya, ana dapat kiriman WA yang insya Allah sebagian kita mungkin sudah mendapatkannya juga. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu taqarubuz zaman, masa itu menjadi lebih dekat. Wantisyarul qalam, pena itu tersebar di mana-mana. Semua orang sudah bisa baca. Dan ternyata semua orang juga sudah bisa menulis. Hari ini kita tahu apa yang terjadi di Amerika. Bayangin jemaah. Kalau dulu informasi baru akan sampai ke negeri kita setelah berpekan-pekan baru nyampe, ini di saat yang sama. Kejadian itu umpamanya di New York,
di saat yang sama di Malang juga bisa menikmati berita tersebut. Kejadian di Jakarta, seorang bocah anak berumur 14 tahun tega membunuh bapaknya sendiri. Neneknya dia bunuh. Ibunya hampir saja mati dibunuh sama dia. Ada apa sebenarnya? Kok anak seumur itu melakukan tindakan kriminal yang orang dewasa mikir untuk melakukan itu? Ini anak-anak yang seharusnya penuh penghormatan kepada orang tuanya. Kok tahu-tahu dia malah membunuh bapaknya sendiri dan neneknya dan hampir saja ibunya. Tapi beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan informasi tentang 4 bocah. 3 anak SD kalau nggak salah, 1 anak SMP apa SMA, yang memperkosa seorang wanita dan membunuhnya. Sebelas tahun yang lalu, tahun 2013, Ana ingat ketika pulang dari Madinah, ayah Ana mengatakan, "Syafiq, Indonesia ini maju selangkah ke depan." Apa bahan? Majunya ini dari sisi apa Indonesia? Waktu itu kejadian bocah SMP menjadi mucikari, menjual teman-temannya yang perempuan. Yang perlu kita renungkan bersama, apa yang terjadi itu tidak lepas dari peran orang tua. Tadi kita ke masjid, ya sebelum azan, kita berangkat jam 3, sampai sini mungkin ya setengah 4 ya. Ana melihat anak-anak muda, laki, perempuan belum pulang. Belum pulang mereka. Ngapain mereka? Ya tahajud lah Ustaz. Mungkin itu yang dilakukan sama. Pertanyaannya, bapak ibunya di mana? Wallahi jamaah, kalau kita tidak memperbaiki keluarga, boleh jadi Indonesia akan tutup pada suatu hari. Enggak ada jaminan negara Indonesia akan tetap ada. Siapa yang menjamin itu? Agama Islam saja tidak ada jaminan di Indonesia akan tetap ada. Masjid Ahmad Yani akan tetap dipakai sholat berjamaah. Siapa yang menjamin? Ya, ada jaminan dari Allah Azza wa Jal bahwa Islam akan tetap ada sampai hari kiamat. Tapi tidak di Indonesia. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah. Iman itu akan balik ke Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular itu yang berangkat kemana-mana akan balik ke lubangnya lagi. Maka ahibati fillah, masalah sudah serius. Yang semua pihak harus turun tangan. Bukan hanya pemimpin, tapi rakyat pun harus memikirkan. Dan ternyata kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in. Kalian semuanya pemimpin. Jadi bukan presiden saja pemimpin. Bukan gubernur saja pemimpin. Bukan bupati saja pemimpin. Wali kota, la kullukum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua di antara kalian adalah pemimpin.
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin, rakyatnya dia. Wal imam, ya imam, pemimpin besar umat Islam, pemimpin negara, ya dia pemimpin juga, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bayangin jemaah, ketika seorang presiden memiliki rakyat dengan jumlah 100 juta, dia akan ditanya tentang 100 juta yang di bawah pimpinannya. Ketika dia menjadi pemimpin di atas rakyat yang jumlahnya 200 juta, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban tentang 200 juta yang di bawah pimpinannya. Yang rakyatnya cuma 100 ribu, dia akan ditanya tentang 100 ribu. Yang rakyatnya cuma istri dan anak satu-satunya, dia akan ditanya. Warajulu ra'in fi ahli baiti, dan seorang laki-laki itu pemimpin di keluarga, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya, hanya saja banyak orang tua yang berpikir bahwa kewajiban dia hanya sekedar memberikan sandang, pangan dan papan. Itu saja. Makanya bapaknya kerja siang malam, ibunya juga kerja merantau. Anak dititipkan ke siapa? Ke nenek kadang-kadang. Nenek yang sudah tua renta, yang sudah capek mendidik bapaknya anak ini atau emaknya anak ini, masih dikasih beban lagi. Jemaah rahimakumullah, Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ini cerita tentang keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana di rumah tangga Nabi juga ada masalah. Keributan ya wajar, karena hidup ini ujian. Allah mengatakan di awal surat, ya ayyuhan nabi, dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi. Kita lihat ya, begitu cintanya Allah kepada nabinya alaihi salatu wasalam, enggak pernah manggil namanya Allah dalam Al-Qur'an. Nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya, jemaah. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam enggak pernah dipanggil dengan namanya, dipanggil dengan jabatan. Ya ayyuhan nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan buat engkau? Engkau hanya sekedar untuk mencari kesenangan istri-istri. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam memikirkan bagaimana rumah ini sakinah. Sampai beliau mengharamkan sesuatu yang halal, kalau itu memang membuat rumah tangganya jadi tenang, jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi Allah tegur, enggak boleh. Dan kemudian di ayat ke-6 Allah panggil orang-orang beriman. Tadi dipanggil Nabi di ayat pertama. Di ayat ke-6 Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, semua yang hadir insyaallah beriman. Amin. Antum masuk panggilan ini? Masuklah jemaah. Kalau enggak masuk, tutup kupingnya. Karena ini panggilan khusus. Allah tidak memanggil kecuali hendak memberikan sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, selamatkan
peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari gizi buruk, dari buta huruf, dari banjir, dari tsunami, dari gempa, dari api, kebakaran, atau dari mobil. Bagaimana kita menyelamatkan anak kita ketika nyebrang, jemaah? Ketika kita lihat jalannya ramai, kita pegang anak kita, kita pegang keluarga kita, lalu kita mengatakan, ikut komando ayah, ikut komando ayah, jangan nyebrang duluan, lihat kanan kiri, nunggu sepi, dipegangin anak. Bagaimana orang tua teriak ketika melihat anaknya nyebrang tanpa arahan orang tua, takut anaknya ditabrak, takut anaknya cacat. Tapi di ayat ini Allah mengatakan, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalau bicara orang tua yang ideal, yang menjalankan perintah Allah ini, bukan hanya ngasih makan sama anaknya. Waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakar api neraka itu api, itu manusia dan batu bara. Kelak Allah akan datangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang paling kaya, bukan cuma kaya, dia sehat tubuhnya, Allah kasih nikmat yang banyak buat orang ini, dan orang ini difonis masuk neraka. Lalu kata Nabi SAW, fayughmasu finnari ghamsa, kemudian dicelup di neraka satu celupan, satu celupan terus dikeluarkan. Lalu orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatt, hal marra bika na'imun qatt, apakah engkau pernah melihat dalam hidupmu kesenangan sekali? Engkau pernah senang hidupmu? Engkau pernah lihat kelezatan, kebaikan sekali? Padahal orang ini selama hidupnya hidup bergelimang harta, kenikmatan, kesenangan, kelezatan, syahwatnya semua terpenuhi. Satu celupan dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu khairan qatta wa mamarra bi na'imun qat, demi Allah enggak pernah aku merasakan kenikmatan. Lihat aja enggak pernah, lewat aja kenikmatan enggak pernah, lupa dengan semua kenikmatan itu. Sama Allah tuh sayang sama hamba-hambanya. Maka Allah katakan, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita nih orang tua, anak nih orang tua, kalau anak-anak sakit jam 12 malam harus berangkat ke rumah sakit, berangkat kita jemaah. Berangkat, kita tinggalkan tidur kita. Anak-anak yang lain kita titipkan. Harus ini, harus selamat anak ini. Terus kita enggak mau menyelamatkan mereka dari api neraka. Terus kita santai melihat anak-anak berbuat dosa, sholatnya gak benar. Tadi kita dengarkan imam bagaimana menjelas, bagaimana membaca surat Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya, berusaha menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dikasih tahu tentang bahaya kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau melakukan kesyirikan. Jangan. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Orang membunuh itu zalim, orang memperkosa itu zalim,
tapi kezaliman yang paling besar di muka bumi ini, yang tidak ada pintu ampunan buat dia kalau dia mati di atas kesyirikan ini atau di dosanya, adalah kesyirikan. Ahibati fillah, kalau bicara menjadi orang tua yang ideal, maka orang tua ideal itu adalah orang tua yang soleh buat dirinya sendiri. Sebelum dia memperbaiki orang lain, maka dia harus soleh duluan. Ingat kisah Nabi Musa dan Khadir. Ketika Khadir merenovasi bangunan yang mau roboh, akhirnya Khadir cerita, kenapa kok dia merenovasi bangunan yang roboh itu. Di ayat 8 dari surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, wa ammal jidaru, adapun bangunan itu yang kita renovasi itu, fakana li gulamain yatimain fil madinah, itu bangunan milik dua anak yatim yang tinggalnya di kota. Ini di desa, bangunan ini di desa milik anak yatim. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah bangunan itu ada harta tersimpan milik mereka. Iya, apa urusannya? Sampai Allah kirim Nabi Musa, Allah kirim Nabi Khidir untuk memperbaiki bangunan. Apa urusannya? Kok Nabi dikirim untuk memperbaiki bangunan punya anak yatim? Ternyata masalahnya bukan karena dua anak itu anak yatim, tapi kata Allah, wa kana abuhuma salihan, bapaknya orang soleh, bapaknya soleh. Fa arada rabbuka, Allah berkeinginan, Allah memiliki kemauan, ayyabluga ashuddahuma, agar dua anak yatim itu tumbuh besar menjadi orang dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, kemudian keduanya bisa mengambil harta tersimpan mereka berdua. Kenapa? Rahmatan mir rabbik, rahmat dari Tuhan. Jadi kenapa anak itu dijaga? Orang tuanya orang soleh, bapaknya orang soleh. Jadi orang tua yang ideal itu adalah orang tua yang sering bercermin, memperbaiki dirinya. Bajunya kotor, dia bersihkan. Di wajahnya ada noda, dia bersihkan. Kenapa? Karena anak-anak akan melihat bapak ibunya. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, nah, aku itu akan menambah ibadahku, khususnya salat. Loh, kenapa ayah? Apa sebenarnya? Kok ayah ini nambah salat? Kata ayahnya, agar engkau dijaga sama Allah buat aku. Bayangin. Jadi sebelum orang tua itu mendidik anaknya, memberikan arahan kepada anaknya, memberikan wasiat kepada anaknya, dia perbaiki dulu dirinya untuk menjadi orang yang soleh, agar anak-anaknya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Maka menumbuhkan di dalam diri bahwa anak-anak itu amanah penting. Anak amanah bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Bagaimana orang tua sadar dia kelak pada hari kiamat akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, sehingga dia akan melakukan kewajiban dia dengan baik dan benar. Maka orang tua yang soleh tidak akan salah memilih pasangan.
jamaah. Jadi orang tua yang ideal itu orang tua yang tidak salah memilih pasangan, baik suami atau istri. Tapi kalau orang tua salah milih pasangan, bahkan cara mendapatkan pasangannya sudah melalui proses dosa, yang kemudian beranak menjadi dosa, yang kemudian beranak lagi menjadi dosa. Kita sekarang lihat, kalau ada orang mau menikah di umur yang dini, ada banyak jamaah. Tapi kebanyakan di antara mereka sudah hamil di luar nikah. Na'udzubillah. Bagaimana kalau orang tuanya sudah kayak jin? Kira-kira anak-anak mereka jadi seperti apa nanti? Ketika mereka menikah hanya berpikir, udah kita nikah aja daripada terus berzina. Pertanyaannya, apakah dengan menikah dosanya diampuni? Tidak. Dengan bertaubat dosa itu diampuni. Kan ada orang yang bahasanya, udah nikah aja daripada berbuat dosa terus. Pezina, menikah dengan pezina, diragukan keabsahan pernikahan. Seharusnya tobat-tobat baru nikah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ketika datang seorang wanita menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku hamil dari hasil zina, sucikan aku ya Rasulullah. Apakah Nabi bertanya kepada wanita ini sallallahu alaihi wasallam, dengan siapa engkau berzina? Oh, harus bertanggung jawab itu yang berzina sama engkau. Siapa? Gak ada. Gak dicari tuh laki yang berzina. Karena yang penting buat perempuan ini tobat. Bukan dia menikah. Bukan. Maka di sini semoga orang tua terbuka. Bahwasanya anak yang hamil dari zina, bukan dengan dinikahkan urusan zinanya selesai. Tapi bagaimana anak itu disuruh tobat, dan bagaimana orang tuanya juga bertobat. Berapa banyak orang tua yang dikatakan orang tua yang ideal, orang tua masa kini, yang anak perempuannya masya Allah malam Ahad datang pacarnya, Pak mau keluar Pak ya? Oh iya, bismillah, jangan malam-malam ya. Iya, itu terjadi di masyarakat. Taib, nih anak perempuan dibawa sama lakinya ke rumahnya. Dikenalkan sama bapak ibunya. Ayah, bunda, ini pacar saya. Masya Allah, ayuna. Kita lihat nih. Bagaimana orang tua yang tidak berpikir untuk menyelamatkan anak. Karena dia tadi memilih ibundanya sudah gak benar. Yang bunda memilih bapaknya udah gak benar. Akhirnya jadinya ya kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Ahibati fillah. Ya kita semua udah paham lah tentang kriteria memilih pasangan. Buat laki-laki, pilihlah wanita yang cantik, kaya, bangsawan, agamanya ya biasa-biasa, nggak apa-apa. Kebanyakan kita seperti itu. Oleh karena ini bukan sekarang ya, sejak zaman dulu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahin karena empat hal. Kata Nabi SAW, lima liha, karena hartanya. Iya. Jadi kalau anaknya orang kaya, perempuan itu punya harta, punya penghasilan. Ya sampai hari ini ada orang-orang kalau memilih istrinya yang sudah berpenghasilan.
penghasilan. Ndak popo zat, rondo zat. Sing penting suki. Ya, kita lihat ada yang memikirkan seperti itu. Ini sudah orang tua enggak ideal banget tuh. Sejak awal dia menikah karena harta. Yang kedua, lihasabiha, karena bangsawan. Puh, anaknya presiden Ustaz. Anaknya gubernur, anaknya apalah. Kita berpikir kalau menikah dengan itu antum akan lebih terhormat lagi karena masuk ke keluarga mereka. Li jamalia, karena cantiknya. Siapa yang istrinya tidak cantik di sini? Jemaah. Ada yang istrinya tidak cantik? Bismillah. Yang enggak cantik itu laki-laki. Nah, perempuan semua cantik. Tapi ada yang cantik sekali. Ada yang cantik aja. Ada yang mau cantik. Ada yang pernah cantik. Artis lo, betul kan jemaah? Ya nenek-nenek itu dulu pernah cantik, cantik pokoknya perempuan. Tadi nikah karena kecantikan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang keempat, yang terakhir, walidiniha. Ada yang menikah karena faktor agamanya. Fadfar bidhatiddin taribat yada. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamis. Selesai sudah hidupmu. Jadi orang tua yang ideal itu yang memilihkan pasangan yang baik. Kalau ibu, dia pilihkan ibu yang baik buat anak-anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang kita juga ada yang fenomena apa? Fatherless. Iya, peran hilangnya peran ayah di rumah. Karena ayahnya merantau. Karena ayahnya kerjanya di Jakarta. Dia berangkat Senin pagi, pulang Jumat malam. Sampai rumah udah capek ayah. Ada kondisi seperti, dan banyak sepertinya jemaah. Enggak ada masalah. Kalau istrinya agamis. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar bersama Ismail di Mekah. Ada perannya bapaknya? Peran bapaknya mendidik emaknya. Emaknya Nabi Ismail. Jadi ditinggal, bayangin. Ditinggal itu Hajar. Gak ada siapa-siapa cuman. Kita kan kadangkala ditinggal suami, masih ada mertua, masih ada kakeknya nih anak, masih ada kakaknya, pamannya, macam-macam. Ini ditinggal sendirian. Biwadin ghairi dzar. Bukan ditinggal di batu yang banyak tanam-tanaman ya. Ini di Mekah yang kering kerontang, tidak ada pertanian di sana. Tidak. Ditaruh di bawah pohon, enggak dibikinkan rumah. Subhanallah. Disebutkan ditaruh di bawah pohon dauh. Antum kalau mau lihat pohon dauh itu, ibu kota Qatar itu apa namanya? Doha, itu pohon dauh. Letakkan di bawah pohon itu, rindang pohonnya, ditinggal. Bingung ini Hajar. Dia tanya sama suaminya, "Ya Ibrahim, ilaman takiluna, Ibrahim, engkau titipkan kami ke siapa di sini?" Kan orang biasanya kalau mau kemana-mana dititipkan kan, titip ya ayah, bunda, ana mau berangkat, yang mau berangkat haji, berangkat umroh, kadangkala nitipkan. Ini Hajar tanya, ilaman takiluna, engkau titipkan kami ke siapa? Nabi Ibrahim naik ontanya diikutin sama Hajar. Nabi Ibrahim nggak noleh jaman, nggak tega dia jaman. Tanya lagi Hajar, ilaman takiluna, engkau titipkan kami ke siapa Ibrahim? Sampai 3 kali enggak dijawab sama suami. Kira-kira kalau suami enggak jawab pertanyaan istri sekarang, apa kata istri? Apa jemaah?
Na'udzubillah, kok dapat suami kayak gini kan? Hajar tahu, oh kayaknya salah pertanyaan. Ada yang salah, kenapa suamiku enggak jawab? Ada yang salah di pertanyaanku ini. Maka dirubah redaksi pertanyaan. Karena dia tahu suaminya ini nabi. Apa redaksi pertanyaannya? Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, nah, iya. Apa jawaban istri yang beriman? Idzan la yudhayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan melantarkan kita. Silakan berangkat ke Ibrahim. Berangkat. Allah tidak akan melantarkan. Nah, di sini ketika seorang tidak salah pilih ibu buat anaknya, selesai hidup dia jemaah. Imam Syafi'i, bapaknya meninggal dunia masih kecil, Imam Syafi'i di Gaza sana. Semoga Allah membebaskan Gaza dari tangan orang-orang Yahudi. Amin. Sang ibu melihat anaknya gak ada bapak, keluarga bapaknya semua ada di Mekah. Berangkat ibunya untuk menyelamatkan. Gak ada bapaknya, sama sekali gak ada bapaknya anak yatim itu. Imam Bukhari sama. Kok bisa jadi Imam Bukhari? Padahal gak ada bapaknya. Karena bapaknya gak salah pilih istri. Itu orang tua yang ideal. Gak salah. Nabi Ismail sempat salah pilih istri. Anaknya Nabi Ibrahim. Ingat kisah ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Tak ketemu sama Nabi Ismail, ketemu sama istrinya, tak kenal nih istrinya sama mertuanya, tak kenal. Tadi Nabi Ismail nikah, tak bisa ngasih tahu bapaknya, bapaknya tak tahu kapan datang. Sekarang semua orang bisa dikasih tahu, antum di mana nikah, dengan siapa nikah. Nabi Ibrahim tanya, gimana kehidupan kalian? Kata perempuan ini, aduh. Susah kita, melarat kita, karena Nabi Ismail sedang berburu. Habis waktu itu. Masya Allah. Terus lanjut ya. Kalau ada yang tidur di sebelahnya, bangunin, baca doa, bangun tidur. Kalau nanti mau tidur lagi, baca doa sebelum tidur. Akhirnya ditanya, kok istrinya mengeluh dengan kehidupannya? Memang melarat, betul. Melarat, Nabi Ismail. Nah, pesan nih, nanti kalau suamimu datang, aku kirim salam ya. Terus suruh dia mengganti. Mengganti apa? Bukan pintunya, dulu rumah dulu itu jam. Ana sampai sekarang gak ketemu bahasa yang tepat ya. Rumah dulu itu di depan pintu itu ada kayak tangga. Karena rumahnya biasanya agak tinggi dari tanah ya. Kayak ada tangga. Yang di depan pintu itu gak ganti. Oh iya, nanti aku sampaikan. Pulang Nabi Ismail. Ada orang datang, kata dia. Iya, kata dia. Kayak apa orangnya? Dia sebutkan tua orangnya, ini itu. Iya. Terus? Dia tanya tentang kehidupan kita. Aku terus terang, kita melarat. Susah. Bayangin ya, kok bisa curhat sama orang gak dikenal? Itu kan. Kan ada istri yang pandai menyimpan rahasia rumah. Ditanya sama Nabi Ismail. Oke, kalau senang dia ceritakan gitu kan. Kalau susah dia simpen. Sekarang kan enggak perempuan. Ada masalah dikit, bikin status. Nah, sedang galau. Ternyata hidup itu penuh dengan ujian. Langsung serigala-serigala berbulu domba WA. Opo? Insyaallah. Nah, jemaah, ini tipikal tadi orang tua enggak ideal, masalahnya kemana-mana. Ya sudah, suruh ganti dia. Depan pintu rumahnya. Oh gitu. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi bapakku. Dan dia nyuruh aku menceraikan engkau.
silahkan kau pulang ke rumah orang tua. Iya. Ketika antum di posisi salah pilih istri dan belum punya anak, ganti istri. Ada poligami, ada poliganti. Nabi Ibrahim tidak nyuruh putranya Ismail untuk cari istri lagi. Untuk kau nikah lagi enggak? Enggak. Ganti istri. Ganti. Kenapa? Ya bagaimana ketika memiliki istri yang hanya melihat dunia? Dia tidak bersyukur atas nikmat punya suami seperti Ismail. Gimana sih? Yang dilihat cuma urusan dunia. Ya udah ganti Nabi Ismail. Ganti lagi alhamdulillah, dapat yang soleha. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, dia pernah duduk sama anak-anaknya. Ya ceritalah tentang kehidupan ya sama anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, "Ya bunayya," anak-anakku, kata dia, "ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu." Wahai anak-anakku, aku ini berbuat baik kepada kalian. Bapak ini sudah berusaha untuk berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil. Allah sering mengingatkan kita di Al-Qur'an ya, masa disusui sama ibu. Karena kita enggak ingat. Siapa yang ingat waktu nyusu sama emaknya? Enggak ada. Maka Allah ingatkan. Siapa yang ingat waktu keluar dari perut ibundanya? Enggak ada yang ingat. Waktu di dalam perut ibu, enggak ada yang ingat. Allah mengingatkan. Supaya jangan sampai kita lupa dengan jasa orang tua kita. Cukup orang ibu kita melahirkan kita, itu sudah enggak terbalaskan dengan semua harta yang kita berikan kepada ibunda kita. Terus sebelum kalian lahir, bapak ini juga sudah berbuat baik sama kalian. Anaknya heran, "Pak, kalau bapak berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, ya tahu kita. Ketika kita sudah besar, kita benar-benar merasakan bapak terus perhatian sama kita. Tapi gimana ayah bisa berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir?" Apa kata bapaknya? "Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha." Aku pilihkan buat kalian seorang bunda yang kalian tidak akan dicela karenanya. Subhanallah, masyaallah. Maka orang tua yang ideal yang memang tadi soleh dia. Dia mencari wanita soleha. Kemudian buat para wanita, jangan salah pilih suami. Jangan karena ketemu di warung kopi lalu diajak nikah. Ketemu di Facebook, "Oh kayaknya soleh ini. Tahu dari mana engkau?" katanya. Kita lihat dia ternyata follow Ustadz Syafiq. Follow Ustadz Fulan, follow. Oh kalau cuma follow maling bisa follow. Loh iya, apa yang gak bisa cuma? Mereka banyak jamaah sekarang. Ikhwan-ikhwan yang tebar pesona di media sosial. Sedang kajian Ustaz Syafiq. Foto. Keluar dari masjid foto sama Ustaz. Mau ditaruh di mana? Di medsos. Perangkap. Buat akhwat-akhwat yang ngelihat medsos dia, "Ya Allah, kenal ternyata." Padahal Ustaz gak kenal sama fulan ini siapa. Pencitraan, bahasanya pencitraan jemaah. Maka ingat buat para akhwat, buat para orang tua juga. Orang tua yang ideal yang ikut serta memberikan bimbingan kepada anaknya sampai menikah. Tetap jemaah, anak-anak itu tetap anak-anak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang seorang laki-laki meminang putri kalian, adik kalian, siapa aja perempuan yang ada di rumah kalian, yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya. Subhanallah. Bukan cuma ridho sama sholatnya.
Kalau agama kan, oh masya Allah anaknya sholat 5 waktu di masjid, masya Allah bagus sekali. Iya, pengajian soft pertama, nih lihat, yang duduk di soft pertama ini, soft pertama terus dia kajian kata dia, bagus, alhamdulillah. Akhlaknya, kalau akhlak jangan lihat di masjid. Kalau di masjid semua akhlaknya baik, antum lihat. Ada yang nggak baik di sini? Semuanya baik di sini. Kalau mau tahu akhlak di mana, di tempat kerjanya, sama kawan-kawannya tanya gimana fulan, Allah fulan, ya sholat terus di soft pertama. Tapi utang gak bayar-bayar. Itu akhlak buruk loh. Akhlak buruk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahsanukum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau melunasi utang. Gak perlu ditagih. Kalau mau tahu orang baik tuh, gak perlu ditagih, dia datang bayar. Gak mampu dia bayar, dia datang lagi. Afwan, ana masih belum punya uang. Tapi ada sebagian orang, ini memang triks ya mam. Ana kasih tahu triks antum. Kalau gak suka sama salah satu kawan antum, utangi dia. Insya Allah menghilang dia. Nah, gak ketemu lagi dia. Soalnya, duh anak fulan. Baik, kata Nabi SAW, nikahkan putri kalian, saudari kalian dengan siapa? Yang agama dan akhlaknya kalian ribuan. In kana fihi ya Rasulullah. Gimana kalau ya dia memang agamanya baik, akhlaknya baik, tapi ada kekurangan harta, mungkin dia enggak terlalu kaya. Wajah ya pas-pasan. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak memilih dia sebagai pasangan buat anak kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini, kekacauan di muka bumi ini, dan kerusakan yang lebar sekali. Tadi di mukaddimah kita cerita tentang anak yang membunuh orang tuanya, tentang anak-anak yang memperkosa dan membunuh. Kok bisa itu terjadi? Boleh jadi ini sebab, karena orang tuanya gak ideal sejak awal. Oh, insya Allah Ustaz, suami ana memang sholatnya masih bolong-bolong, tapi insya Allah ana bimbing. Mau bimbing gimana engkau? Bagaimana istri mau membimbing suaminya jemaah? Kalau suami membimbing istri, ya masih lah. Tapi kalau istri membimbing suami, agak berat. Tapi gimana Ustaz? Wis kadung Ustaz. Ya apa sekarang? Kalau sudah terjadi. Sekarang emak-emak di belakang sana, ya Allah Ustaz ya. Iya memang ana salah Ustaz. Milih suami. Terus masa mau dikembalikan ke orang tuanya? Anak wis pitu Ustaz. Ya sudah. Dijalani hidup ini dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Dan memperbaiki. Baik, kemudian orang tua yang ideal adalah orang tua yang memberikan nafkah yang halal. Di beberapa riwayat diceritakan tentang Ismail, bapaknya Imam Bukhari. Namanya Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail. Ismail ini sangat takut memasukkan ke rumahnya sesuatu yang haram. Kita sekarang berada di zaman yang halal haram gak penting lagi buat sebagian orang. Bahkan riba yang merupakan pengumuman perang kepada Allah Azza wa Jal dianggap remeh sama orang tua. Berapa banyak orang tua yang bangga ketika anaknya kerja di bank konvensional. Oh, masya Allah, kena anakku itu. Ketika anaknya resign, kiamat di rumah. Nak, kok resign kau nak? Melok kajian ini siapa nak? Ya, ketika anaknya resign dianggap, waduh, kesian sudah, terpapar aliran sesat anak-anak. Karena orang tuanya tadi nggak tahu sama halal haram. Yang dia tahu uang masuk dan uang keluar. Bagaimana caranya? Nggak peduli. Kemudian orang tua yang ideal adalah orang tua yang tidak berhenti berdoa sebelum menikah, di saat menikah, dan sesudah menikah. Jangan berhenti berdoa.
Sebelum menikah antum berdoa, minta keluarga yang sakinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ustaz, ana belum punya istri, Ustaz. Boleh baca doa itu? Boleh enggak, jemaah? Belum punya istri antum. Boleh aja baca doa itu. Baca doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak keturunan yang saleh padahal belum menikah. Boleh-boleh kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika menikah dikasih anak yang saleh. Baik. Kemudian ketika menikah dan saat mau membuat anak, baca doa lagi. Apa doanya? Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Banyak bapak-bapak kesusu-kesusu bismillah lali kan. Masih bismillah alhamdulillah. Sampai bismillah enggak? Habis selesai gimana, Ustaz ya? Kalau makan kan lupa baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Kalau itu, Ustaz. Masa bismillah fi awalihi wa akhirih? Wallahu alam, enggak tahu. Tapi yang jelas tadi, orang tua yang ideal ketika dia mau berhubungan sama istrinya, dia ingat sama Tuhan. Ini halal yang dia lakukan. Dan Allah ridha dengan apa yang dia kerjakan. Bahkan ada pahala sedekah di sana. Pahala sedekah. Kata Nabi SAW, "Wafi bud'i ahadikum sedekah." Dan kalian menghubungin istri kalian itu sedekah loh kalian. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Gimana ya Rasulullah? Orang ini menyalurkan syahwatnya. Wa yakunu lahu fiha ajr, dan dia dapat pahala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram. Menurut kalian gimana kalau dia salurkan di tempat yang haram? Dosa enggak dia? Ya dosa ya Rasulullah. Begitu pula ketika dia salurkan di tempat yang halal, dia dapat pahala. Maka sering-seringlah antum bersedekah. Ternyata sedekah itu enggak harus fulus. Sedekah siap. Cuma jangan lupa tadi baca doa. Baca doa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini baca doa, kemudian dari hasil hubungan itu dikasih anak, maka insyaallah tidak akan mengganggu setan. Baik, doa setelah punya anak. Tadi sebelum menikah, saat nikah, kemudian sesudah menikah dan memiliki anak. Antum bisa lihat ya doanya Nabi Ibrahim. Sebelum punya anak, Rabbi habli minas salihin. Ketika sudah punya anak, doanya wajnubni wabani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Jadi orang tua nih yang sudah punya anak, sisipkan anaknya dalam setiap doa kebaikan. Aku anakku ya Allah. Aku anakku. Aku anakku ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Dan ketika berdoa buat anaknya, kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim minta kehidupan yang bagus juga buat mereka. Warzuqhum minas thamarat, berikan rizki buat mereka dari buah-buahan. Ya, itu doa minta dunia. Enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa minta akhirat buat anak. Biasanya orang tua kalau doakan anaknya apa? Nah, semoga sehat, murah rezeki, cetek jodohnya. Dunia semua yang diminta. Sehat badannya. Lu mintakan akhirat buat anak. Kemudian mendidik anak dengan cinta. Dari sejak dulu Nabi alaihi salatu wasallam itu mengajarkan kita mendidik anak dengan cinta. Pernah suatu hari ada orang Badui datang ke kota Madinah. Melihat Nabi alaihi salatu wasallam mencium cucunya. Mencium tuh anak-anak kecil. Maka orang Badui ini mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum?"
Kalian mencium anak-anak kecil kalian. Aku punya 10 anak, satu pun enggak ada yang anakku cium. Itu jangan. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasih. Maka tolong orang tua nih, anaknya itu dicium. Kadang-kadang anak itu kan salaman ya sama orang tua ya. Ya cuma salaman aja. Loh, kapan kau mencium anakmu? Bawa anakmu cium. Doakan dia, barakallahu fi. Doakan dia, u'idhuka bikalimatillahi tammat. Min syari syaitanin wahama. Wa min kulli ainin lama. Cium anaknya. Kenapa anak katakan di saat ini perlu cinta ini lebih banyak buat anak-anak kita? Karena ketika anak kurang kasih sayang di rumah, di mana dia akan cari kasih sayang? Di HP-nya. Di situ ada banyak orang-orang yang siap memberikan kasih sayang. Seorang anak yang di rumah kurang kasih sayang, kadangkala di sekolah dia mencari kasih sayang kakak kelasnya. Atau gurunya. Iya kalau benar. Kalau enggak benar. Siapa yang salah? Orang tuanya lagi. Engkau bakal ditanya jemaah. Ya memang kita ini enggak akan ditanya tentang dosa anak kita. Kepada Adam, kenapa anakmu berbuat dosa? Kita akan menanggung dosa kita. Kenapa engkau tidak mendidik anakmu? Itu dosa kita. Kenapa engkau tidak menyuruh anakmu sholat? Sedangkan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Kata Allah, suruh keluargamu mendirikan sholat dan sabarlah. Was-sabir itu bukan wasbir. Was-sabir itu sabar plus. Jadi nyuruh anak sholat itu berat, jemaah. Anak rasakan subuh kalau bangunin anak-anaknya. Ya anak punya anak 6. Bangunin yang ini. Ya bah, siap. Ke kamarnya yang satu ini. Ya siap bah. Kamarnya ini. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Loh. Suruh berhenti lagi kita. Nah. Akhirnya. Kembali ke kamar yang pertama. Turu meneng. Ya Allah. Kamar yang kedua. Loh, tidur lagi, memang anak-anak seperti itu. Sebagian orang berpikir, ya Allah, anak pikir Ustaz, anak-anak pulang dari pondok gak usah dibangunkan sholatnya Ustaz. Loh, antum pikir di pondok gak dibangunkan dia? Antum pikir di pondok dia bangun sendiri? Dia di pondok dibangunkan juga. Cuma nih orang tua gak ikut-ikut bangunin. Masa antum cuma sebulan anak liburan di rumah gak mau bangunin anak-anak sholat? Bangunin mereka cuma sebagai pahala buat antum. Dan sebagian orang tua itu seneng nitip no anaknya di pondok aja. Nah, kapan balik ke pondok? Nah? Apa bapak kata dia? Wis dak kangen dah aku. Nah. Dan ketika anaknya balik pondok, alhamdulillah. Istirahat bapaknya. Tenang. Pokoknya lu tanggung jawab bantu. Jangan mikir anak ditaruh pondok selesai tugasnya. Tidak. Kita harus perhatikan anak-anak itu. Maka tadi didik dengan cinta. Ya, di antara bentuk cinta orang tua itu sebelum tidur dia lihat anak-anaknya. Makan bareng-bareng sama anak-anak. Thayyib, ada makan yang enggak bisa bareng, seperti makan siang. Karena anak-anak di sekolah, bapaknya di tempat kerja. Tapi paling tidak sarapan lah. Gak iso, Ustaz. Anak harus berangkat jam 5, Ustaz. Ya udah, sahur. Gak bisa sahur bareng sama anak-anak. Lihat waktu, paling gak makan malam. Adalah dalam sehari itu antum makan bareng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bareng makan sama keluarganya. Padahal itu anak bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya istri. Antum kalau dengar hadis tentang adab makan, mesti ketemu sama hadisnya Amr bin Abi Salamah. Yang ketika makan anak itu, oh, makannya kemana-mana. Kata Nabi SAW, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Itu di meja makan.
makan bersama keluarga istrinya. Nih yang menikahi janda, mana yang punya istri janda? Kadang-kadang dia cuma mau sama emaknya saja. Enggak, anak kan nikah sama emaknya, Ustaz. Enggak ada urusan sama anaknya. Kita ini disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Memang anak itu bukan anak antum, tapi anak itu anak istri antum. Dan antum ada di rumah itu, hidup bersama dia. Maka tolong perhatikan anak-anak istrinya. Nabi di meja makan menyelesaikan banyak masalah. Dan ternyata katanya jemaah, nanti kalau salah tolong dibenarkan, deal-deal besar itu terjadi bukan di ruang rapat ya, tapi di meja makan. Karena ketika makan itu hati sedang seneng ya. Ada satu tradisi dan budaya di Indonesia, kalau makan gak boleh ngomong. Dan salah. Apa dalilnya? Waduh, dalilnya apa dalilnya kalau makan gak boleh ngomong? Takut keselak gitu kan? Itu karena makannya kesusu-susu, bukan karena ngobrolnya. Orang tua kadang, gak ada yang ngomong. Kenapa? Kalau ngobrol makannya lama. Manfaatkan waktu lama itu untuk mendekatkan diri sama anak-anak. Maka sampai sebagian ulama menuliskan itu bahwasanya termasuk perbuatan yang dianjurkan itu ngobrol sambil makan. Ketika orang-orang Yahudi nggak ada, mereka nggak ngobrol. Antum nggak ngelihat orang Yahudi itu makan, diam semuanya, meja makannya besar gitu jamaahnya. Sudah, ya berdoa, makan, makan. Teng, nggak ada ngobrol. Selesai. Kita enggak, karena kita diciptakan bukan untuk makan, bukan. Makan itu hanya sekedar untuk melanjutkan kehidupan kita. Maka disitulah ngobrol sama anaknya, kasih arahan-arahan di meja makan, enggak harus di kamar ngobrol sama anaknya. Baik, kemudian konsisten. Orang tua yang ideal itu yang konsisten, yang jadi qudwah. Anak itu mungkin salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Anak itu mungkin salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Nah, ojo rokokan nak ya. Ojo rokokan, bapaknya sambil ngisep. Ojo rokokan, takkan dari bapak, penyakit ini. Tiap hari bapaknya ngomong gitu. Kira-kira yang didengar anaknya apa? Nah, enak rokokan itu. Karena dia melihat bapaknya rokokan. Terus bapaknya rokokan terus. Kenapa antum di pinggir jalan itu iklan-iklannya rokok kok dipasang di pinggir jalan besar-besar sekali? Paling banyak iklan di negeri ini apa? Rokok. Karena orang itu tahu anak-anak itu mungkin salah mendengar tapi tidak salah melihat. Karena tiap hari ndelok rokok, enak koyo iki. Keluar dari masjid apa? Pemberani. Selera pemberani atau apa? Loh, tenanan nopo iki? Betul kayak bapakku soalnya jadi pemberani sejak rokokan itu. Maka tolong itu diperhatikan. Bapak jadilah contoh. Makanya kita itu anak itu disuruh sholat sejak umur berapa? 7 tahun. Sebelum 7 tahun apa gak disuruh sholat? Enggak disuruh. Tapi disuruh ngelihat orang sholat. Makanya bapak-bapak usahakan sholat sunnah di rumah supaya anaknya ngelihat. Apalagi kalau ibunya sedang datang bulan, gak ada sholat di rumah itu, ya bapaknya sholat, anaknya ngelihat sholat. Makanya kadang-kadang anak itu di sebelah bapaknya ikut sujud sampai gelundung ya, karena dia melihat jalan. Kemudian yang terakhir, sekarang anak-anak butuh didengarkan. Maka tolong orang tua yang sibuk dengan dunianya, jangan sampai kalau masuk rumah itu menjadi al-hadir al-ghaib. Bapak ada, bapak gak ada. Loh, ya apa sih? Katanya bapak ada. Iya, tapi gak ada.
Ada tamu dah. Bapak ada? Ada. Bapak mau ada? Dah ada. Itu namanya al-hadir al-ghaib. Fisiknya ada di rumah, jiwanya di tempat lain. Gara-gara apa? HP. Anda masih ingat dulu ketika zaman BlackBerry, zaman perusahaan-perusahaan besar di Eropa itu ngasih pegawainya BlackBerry gratis sebagai bentuk perhatian mereka dengan pegawainya. Oh, pegawainya seneng banget ya, mah. Dikasih BlackBerry gratis sih. Setelah berlangsung beberapa bulan, mereka kembalikan BlackBerry itu ke kantor. Kenapa? Ternyata perusahaan masih menghubungi di luar jam kerja. Ada ini loh. Dia merasa terganggu. Dikembalikan BlackBerry itu. Sekarang kita gak dikasih gratis, tuku dewe, dan kita menghabiskan waktu dengan pekerjaan kita. Padahal waktu masuk rumah itu waktu buat siapa? Keluarga. Ana ingat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini sebagai penutup ya. Kita pernah habis salat subuh dari masjid beliau jalan kaki ke rumah beliau. Kira-kira hampir 1 kilo. Jalan kita tanya-tanya sampai pintu rumah beliau, ada satu orang yang tanya sama beliau. Syekh, ana datang dari Madinah. Entah dari Qasim ke Madinah itu 600 kilo lebih mungkin jemaah. Atau 800 kilo. Ana datang dari Madinah ya Syekh. Mau tanya masalah talak. Kata Syekh, ana rajulun nizami. Aku orangnya disiplin, kata Syekh. Kalau sudah sampai pintu rumah, enggak ada pertanyaan. Tapi aku datang dari Madinah, Syekh. Apa kata Syekh? Aku nyuruh engkau datang? Enggak, Syekh. Iya, nanti jumpai aku habis asar. Karena waktu itu buat siapa? Keluarga. Kita bakal ditanya tentang hak istri kita, Syekh. Kita akan ditanya tentang hak anak-anak kita. Jangan berdua, oh ngurusin umat, ustaz ngurusin umat saja ini. Tanggung jawab, ngurusin istri dan anak-anaknya. Itu yang fardu ain. Ngurusin umat fardu kifayah. Ustaz gak kajian, ada ustaz lain yang isi kajian. Tapi di rumah, kalau gak diurusin istrinya, siapa yang ngurusin istrinya? Orang lain. Jadi akhirnya Syekh mengatakan nanti sore. Betul, nanti sore Syekh datang. Maka tolong kita disiplin, sampai rumah handphone antum usahakan taruh. Kalau memang penting, ya sekali-kali ngomong, afan ya Bapak, Abah mau telepon dulu. Abah ada sesuatu yang Abah harus kirim. Tapi usahakan di rumah main sama anaknya, main bola sama anaknya. Emak-emak ini juga duduk sama anaknya. Dulu anak-anak kecil tuh main boneka-bonekaan. Main jual-jualan pakai godong, godongnya apa? Godongnya gedang nih. Iya, daunnya pisang dipotong-potongin ya. Sekarang sudah mudah, nggak bikin lagi ibunya, tinggal pesen teh. Tapi anaknya nggak ditemenin main, tolong ditemenin mainnya. Di saat itulah sampaikan pesan-pesan kepada. Barakallahu fikum. Baik jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Apa hukumnya orang tua yang berkata, nanti kamu tahu sendiri kalau sudah punya anak, ketika merasa lelah dalam mendidik anak, yang terkesan negatif atau doa yang kurang baik? Jazakallahu khair. Iya, jadi memang ada orang tua yang kurang sabar sama anak. Kemudian dia mengungkapkan kata-kata ini sebagai bentuk keluh kesah dia kepada anaknya. Pertanyaannya, apakah anaknya jadi lebih baik dengan ucapan itu? Tidak. Maka tolong tumbuhkan di rumah itu sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi anak enggan yang ustaz, sabar. Sabar. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Apakah kalian sabar? Dan orang tua itu kadang kala memang kalau nyuruh anaknya dengan teriak, "Nak,
anaknya tidak mendengarkan. Panggil namanya. Sampai tonggoni kerung. Nama anaknya mamanya Ali. Ali! Tonggonya namanya Ali. Iya, opo? Pikirin manggil tonggoni. Loh, tidak perlu. Datang ibunya. Proses pendidikan itu capek, melelahkan, tapi pahalanya besar. Datang, anaknya dipanggil Ali. Mungkin dia sedang sibuk dengan mainannya. Datang, dibisikin. Ali, oh iya bunda. Nabi Muhammad SAW pernah nyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini masih kecil, masih bocah, 10 tahun, umurnya mungkin 11 tahun. Ketika itu, disuruh, ternyata gak balik-balik ya, Anas ini. Dicari sama Nabi SAW, ternyata ketemu sohib-sohibnya main di pinggir jalan dia. Apakah Nabi teriak, Anas? Tidak. Dipegang ternyata, Nas, engkau sudah lakukan. Oh belum ya Rasulullah, lupa. Selesai jemaah. Jadi tolong pendidikan dengan cinta dan kasih sayang. Kau ngobrol sama anak. Kadangkala ini anaknya di depan jemaah belajar. Tapi ibunya ngasih tahu sampai teriak-teriak tadi. Lu gak perlu, anakmu di depan. Gak tuli anakmu. Maka tolong pegang anaknya. Masya Allah, anak dikasih tahu sama ibu anak ya. Jazakallah khair. Yang anak gak pernah dapat, gak pernah baca anak sebenarnya. Kata ibu anak Syafiq, kalau mau ngasih tahu anaknya, pegangan, bawaan ke kamar ya. Duduk sama engkau, ngomong sama anaknya. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Karena anak kalau sudah dilecehkan sama orang tuanya, kadang-kadang sulit untuk jadi baik. Anak mencintai Ustaz Syafiq karena Allah ahabbakallahu fima ahbabtani fihi. Ana dari Jombang Ustaz. Masya Allah. Berangkat sekitar jam 00:30. Afwan doakan kami semua yang dari luar kota agar bisa istiqomah mengikuti kajian. Barakallahu fika Allah jama. Orang yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Enggak sama pahalanya yang tonggonya masjid sama yang jauh. Yang dari Malang sama yang dari Batu beda. Yang dari Jombang enggak sama dengan yang dari Batu. Maka semoga kita bisa menjaga niat kita untuk Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana cara menjaga anak dari lingkungan atau teman-teman yang sudah bisa misu atau mengumpat di usia dini 5-7 tahun? Apakah cukup orang tua yang soleh, maka anak akan terjaga di luar? Masya Allah. Ya. Anak punya anak, ada laporan dari sekolahnya. Kalau dia sudah ngomong yang gak baik, tadi mesu bahasanya. Anak tanya sama emaknya, dapat dari mana anak kita? Lu gak tahu bang ya, dapat dari mana dia? Padahal dia gak pernah kumpul sama orang-orang kampung gitu. Ini versi emaknya ya. Oh gitu, ayo coba kita telusuri. Karena kita kalau tahu sebabnya, insya Allah ngobatinnya lebih mudah gitu. Ternyata ini anak kalau sore hari mainnya di kampung. Emaknya gak tahu. Tahu-tahu pulang sudah ngaji gitu kan. Oh ya sudah tahu sebabnya. Ya kita ngobrol sama anak kita. Ada kata-kata yang gak baik. Nah, kita sampaikan ke mana. Apa engkau dapat kata. Gak usah dimarahin itu anak. Anaknya itu gak ngerti. Jamaah. Dia melihat teman-temannya mengatakan itu. Dia ikut aja. Dan happy-happy aja. Gak ada masalah gitu loh. Mengatakan itu bukan dia merasa berdosa. Enggak. Biasa. Cuma emaknya aja yang kurang gaul mungkin buat dia. Emak ini aja kurang gaul. Coba gaul di kampung. Dapat kata-kata itu. Iya, anak ini karena gak ngerti. Dia itu seperti kertas putih itu. Maka ya perlu kita memberikan klarifikasi lah. Kata-kata itu gak baik. Nah, artinya ini. Itu gak baik. Kalau engkau temanmu ngomong kayak gitu, ya engkau ganti dengan apa? Allah yahdik, barakallahu fiik ya. Kita ajarkan seperti itu. Semoga dia terbiasa dengan mengucapkan kata-kata itu. Kalau bicara tadi, apakah dengan orang tua soleh? Ya, kita tetap harus menjaga lingkungan. Termasuk tugas orang tua mencarikan teman-teman buat anak tuh. Dicarikan kawan-kawan anak tuh. Undang, ngomong sama anak, mana kawan-kawanmu, undang semua ke sini. Supaya bapaknya tahu, oh ini yang baik, ini yang gak baik ya. Kita bisa memberikan pelajaran buat anak kita.
Tat. Keren jam. Tat. Wanita yang haram dinikahin yang bagaimana? Wanita yang haram dinikahin itu adalah mahram antu. Paham? Itu haram dinikahin. Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan buat kalian ibunda kalian, ya, putri-putri kalian. Itu Allah sebutkan tentang mahram di surat An-Nisa ayat 23.